is from Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Mimin Gaming 1915. Selamat siang. Kesempatan video kali ini Mimin akan share router DOP 6 V2 layarasi Solo sampai Kutoarjo. Jadi untuk kalian suka, follow dan komen dan subscribe. Jangan lupa video yang disiarkan semakin di video-video trik-triknya. Oke teman-teman, kita masukkan videonya. Selamat penasihkan. Oke cuy. Ramadan tiba, mahabannya Ramadan, mahabannya Ramadan, mahabannya Ramadan, mahabannya Ramadan. Oke, kali ini sudah ada di stasiun Tugu Yogyakarta di era operasi DOP 6 Yogyakarta Solo. Kita lanjutkan lagi di depan kereta kaca. Di sini sudah masuk dalam Itrion Stasiun Tugu Yogyakarta. Oke, di sini rute DOP 6 Cenataningan. Oke teman-teman, ini WC-nya sudah canggih zaman dahulu ya. Ini Stasiun Tugu Yogyakarta. Sebenarnya stasiun di era operasi 6 Yogyakarta. Oke, biasa di sini ada palang pintu geserang ya namanya. Ini ada TRAA atau tiang KRD tidak salah. Ini kita lagi sebentar aja tadi Stasiun Tugu Yogyakarta ya. Ini sedikit mohon maaf cuy ya. Sekian namanya rute ini baru disiarkan ya. Untuk linknya sudah belum taruh di kolom deskripsi dulu ya. Ini Stasiun Yupuyangan. Sebelum stasiun Yupuyangan, di sini ada tempat sepo baduk ya. Stasiun Yupuyangan era operasi 6 Surabaya Yogyakarta. Ini ada rumah singa cuy ya, rumah singa. Di sini ada palang pintu perlintasannya. Kita lanjutkan lagi video tripnya. Sebelum ini saya main rute DOP 6 dulu cuy ya. Siki yang namanya ya. Ramadan mulai besok Kamis 23 Maret 2023. Sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan mulai besok ya cuy. Kita lanjutkan lagi video trip petnya. Ini rute DOP 6 Eropa si Yogyakarta ya. Ada 935. Untuk rumah warga bagus sekali cuy ya. Di sebelah sini ada apa namanya, pagar ya. Oke, bagus. Ini ada tiang RAA ya cuy. Pohon pisang beringin. Pohon pisang beringin kalau kan bagi saya. Yupuyangan apa panas. Cuaca Bandung gitu. Cerah. Oh, artinya kita hari ini ke sana cuy ya. Ini tak tahu minus berhenti kereta api. Oh, ini ada tulisannya cuy. Stasiun Bangkolo MAGUWO. Hah? Bangon. Oke, stasiun Bangon. Apa?
Stas apa nih? Magguwo. Magguwo. Stasiun Magguwo. Stasiun Magguwo aja mau mampir. Sekian lama Stasiun Magguwo ya. Apa nih? Apa nih? Magguwo. 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 Era Opasitor 6 kita lanjutkan. Untuk ini ya bagus ya, detail sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan mulai besok ya. Tunggu kalian, jangan kemana-mana. Ini ada lagi pintunya agak ini ya, agak sekian lama cuy ya. Anjay, anjay. Belum ada ini cuy. Oh, kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan lagi video tepatnya. Ini RAA-nya sudah berhasil cuy. Alhamdulillah. Untuk Ramadan mulai besok ya, besok pagi jam 2:00. Anjay, Mister juga cuy. Kota ini sudah belum selesai cuy. Sejak 2015 kemarin ya belum ada ya. Ini ada jembatan ya, jembatan 2. Ini tiang RAA cuy. Untuk relnya sudah fungsi ya. Untuk relnya sudah fungsi. Yang arah sana ngisep juga cuy ya. Nggak tahu itu tadi stasiun Manggolo. Ada lagi kita masuk era stasiun apa? Perambangan. Oke, kita masuk stasiun Perambangan. Ini ada logo KAI cuy ya, stasiun Perambangan. Untuk dinas KRD, KRD ini kan. Sudah, itu kan dah. Ai. Stasiun Perambangan ini merupakan stasiun minus kereta api KRD. Wes sudah. Nggak tahu kok tanya saya. Oke, di situ ada rumah warganya besar tuh ya. Asin. Pasum. Oke, teman-teman. Jangan. Astagfirullahaladzim. Pasum. Oh ya Allah, gak cukup instep juga nih cuy ya. Ini RAA nya sudah fungsi ya cuy. Kita akan buat stasiun apa nih cuy. Ada tulisan lagi pucuk nih ya. Namanya stasiun Perambangan tadi ya, stasiun Serewetan. Oke, kita lanjutkan lagi nanti cuy ya, karena menunggu ya. Sudah masuk sebuah stasiun Serewetan ya tadi. Mohon maaf tadi terpotong sedikit. Serewet. Pece. Anjay, rotenya macam anjing-anjing banget cuy. Macam Aeroman. Ya sudah. Buat kalian kalau suka kreator channel ini bisa di subscribe terus ya. Saya nak beli router baru lagi cuy. Doa. Ini ngisep juga deh cuy para pintunya. Sedikit heboh.
sedikit heboh cuy kemarin. Nah, kita lagi masuk stasiun apa? Itu ada pes donda ya, pesenda. Ini semuanya 35, semuanya nantinya kita masuk lagi cuy. Dari yaitu tidak tahu jam berapa. Besok puasa, bagi kalian puasa, yang bagi YouTube puasa, YouTube puasa lah. Barang siapa yang tidak puasa, nanti Allah balas murka dek. Allah murka, nanti Allah murka dek kamu tidak puasa. Klaten, selamat datang Eropa C7. Selamat datang di stasiun Klaten Eropa C9 Yogyakarta. Stasiun Klaten ini ada pertambahan apa namanya? Apa dia tiba? Stasiun Klaten ini ada di Rahyadi Yogyakarta di plus 33 m air bukaan air laut. Stasiun minus untuk berhenti kereta api ya. Stasiun Klaten merupakan stasiun minus-minus dari lokal-lokal ya. Minus-minus dari rutenya bagus ya cuy. Ramadan mulai besok pagi jam 2. Buat kalian subscribe terus ya channel ini. Bisa bangkut aku cuy. Kau tak subscribe. Di sebelah sini Raira sudah bisa berbengkok juga. Sekian tahun baru ya kemarin dan saya tak tahu. Kita persambutan puasa. Rute ini statusnya free. Kalau YouTube-nya Trans ID je ya. Cari aja channelnya Trans ID. Kita masuk sebuah stasiun Klaten. Sudah ni stasiun apa ni cuy? Buat kalian ini rutenya bukan beri. Emang ada bawaan YouTube Trans ID. Cari ada di YouTube saya juga, nanti saya sharekan semuanya. Ma, ini dia kita dapat pos sonda ya, tempat pos sonda. Ini palang pintu sudah fungsi ditutup ya. Ini ada lambang undang-undang. Awas kereta api. 2 super atas ke apa nih? Radatan api. Oh ngebug nih cuy. Sedikit ngebug HP. Maklum ya cuy ya. Nanti kalau ada rezekinya kayak subscribe terus channel ini cuy. Buat kalian kalau pengen HP kayak subscribe terus ya, 1000 subscriber. Lebaran entah berapa subscriber cuy, penting ya. Kemarin saya buat live main FF cuy ya. Game bocil. Untuk relnya ada batu-batu ya. Kalau di motor takutnya pecah ya. Kita tadi stasiun Klaten. Buat kalian yang rumahnya Klaten, tolong di komen ya. Tolong di komen. Ini stasiun Ceper. Era operasi 9 Yogyakarta. Untuk Ceper ini ada Esport Itrion, Esportan Itrion stasiun Ceper tulisannya. Esportan Itrion stasiun Ceper. Maaf, stasiun Ceper agak hilang sedikit ya karena ada perusahaan ini. Kita juga ada stasiun Ceper. Di stasiun Ceper, stasiun berikutnya stasiun apa cuy nanti ya saya jelaskan. Stasiun Ceper merupakan minus untuk KRD atau lokal ya cuy. Untuk buat minus kita bunyikan Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.
Mahabanya Romado, mahabanya Romado, mahabanya Romado, mahabanya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, mahabanya Ramadan, mahabanya Ramadan, mahabanya Ramadan, mahabanya Ramadan. Oke, kita sebentar lagi kita akan masuk sebuah Ramadan ya, 1444 Hijriah, jatuh tanggal Kamis ya, 23 Maret 2023. Alexis. Ini ada pos Honda, cuy. Pos Honda ada jembatannya bagus ya. Oke, komen ini di komentar ya, ini stasiun apa? Kita lihat ada pembangunan rel ini cuy ya. Ada pembangunan rel. Oke teman-teman, selamat datang di stasiun Tanggunggu, era operasi 9 Yogyakarta, di kabupaten apa namanya, di kabupaten kereta api Tanggunggu di kabupaten Solo, Jawa Timur cuy ya. Ini tapakan esportan Itrion dari stasiun Ceper ya. Ini bukan beli cuy. Kalau beli disahkan. Ini tidak beli ya. Cuma gratis bagi yang suka esportan. Oke, sebelum itu kayak buat channel ya. Itu ya cuy, ada 935. Ini ada esportan dari Selamat Datang cuy. Anjay, ada apa namanya ini? Entahlah. Ada parang, ada jalan nih cuy ya, ada tempat jualan makanan cuy. Kok bagi yang puasa enggak boleh makan ya. Ada jualan pecah lele, sampai mau pecah lele saya beri nanti ya. Bebek goreng, telur pecah telur anti ya nih, nasi goreng tempe terima pesangan, artinya terima pesangan kayak buat makanan. Ramadan tiba. Ini kita masuk lagi cuy, ada 935 di sini, ada jembatannya. Oh, ini lagi pembangunan rel nih cuy ya. Ini ada pembangunan rel ya. Samsung. Cat nama HP nih cuy ya. Di sini mobilnya cat nama Samsung. HP. Cat nama HP cuy. Alah. Kok bagian kalian suka channel ini, tolong di-subscribe tiap hari cuy ya. Nanti THR nanti bagi-bagi ya. Bagi-bagi semua YouTube cuy. Kalau ada duit, kok kasih duit kemana? Ini stasiun Tunggu tadi sudah ya. Segawokan. Oh, ini stasiun Gawokan. Kalau stasiun Gawokan ini cak stasiun Lubuk Linggau cuy ya. Cak mirip Lubuk Linggau di Sumatera Selatan. Gawokan ini cak stasiun Sumatera Selatan di Pembang. Sebelum itu saya foto dulu ceritanya. Esko. Halo teman-teman, kita lanjutkan lagi video saya. Di sini mobilnya lagi dibuat tombol tread ya. Buat baru dibikinnya cuci ya. Tadi stasiun saya wakan ya di era operasi 7 Madiun cuy ya, Madiun. Oh, di sini ada masalah juga dekatan jalan ya cuy.
Ini yang kain tahu nih, masjid apa namanya? Ini bagus ya, kalau masjid itu masjidnya untuk umat Islam. Umat Islam. Ini apa namanya? Ini siringnya cak mirip di Sumatera, tapi miripnya aja ya. Oh, di sini ada apa namanya? Jembatan bawah rel aja. Untuk rel sudah fungsi bagian rumahnya di Solo, ada absen aja ya. Kita lanjutkan lagi besok aja ya, karena ini rutinnya panjang ya. Ini rumah warganya rumah aja ya. Oh, ada iklan. Iklan apa nih? Iklan apa nih? Bagian tarikan tahu, lihatan pantai cantik bangantan semangatan. Enggak tahu ha pikirin cewek kau masih banyak duit utang artinya kasih banyak utang nanti untuk kayak kalau ada utang harus dibayarkan ya, jangan ketinggalan. Ada apa nih? Jembatan. Jalan nih, gitu ya. Jalannya bagus ini. Stasiun Solo 8 nih, gitu ya, terakhir. Impression. Stasiun Prosari ya, Impression. Impression Stasiun Prosari ini ya. Baru Stasiun Prosari. Kalau buat sebelah sana nanti cuman lagi bikin ini Eropa si Bumi Ayu Jawa Tengah ya nanti. Oke, ini kita selamat datang di stasiun Yogyakarta. Yogyakarta. Selamat datang di stasiun Solo 8. Mohon maaf salah sebut ya. Ini dia dari Yogyakarta ke Solo, berapa jam cuy? Cuma 1 menit cuy. Ini kita lihat Esportan. Stasiun Esportan Itrion Stasiun Solo ya. Untuk Solo ini ada bangku stasiun cuy. Kalau kalian lagi capek di situ cuy. Stasiun Vision Solo 8. Vision Solo 8. Oke, sebelum itu kalian mencet tombol like dulu ya supaya kalian tidak ketinggalan. Ini begitu kita putar stasiun Sodap. Halo guys, kita lanjutkan lagi video saya. Tadi stasiun Yogyakarta perbaikan, ini ada pencabangan lagi cuy. Tanggung cuy kita. Halo teman-teman, kita lanjutkan lagi. Ini ada pintu perlintasannya. Kita lanjutkan. Di sini ada sawah ya. Kalau kita pakai sawah, lihat juga cuy. Ini ada rumah di sini, ini sedikit ada perbahannya ikan cuy. Lupa ya. Suku daya abad. Ini ada jembatan lagi ya, kita lanjutkan sampai water tetap sampai batas bentar. Ini sebelah baju kita akan masuk lagi stasiun apa cuy? Stasiun Patukan. Apa? Oke, selamat datang di stasiun Patokan ya. Di minus ditambah 88 m. Air bukaan air rauk. Stasiun Patokan merupakan stasiun di pencabangan dari Yogyakarta ke Kutu Ajo. Itu pang pintu di sini ada WC yang banyak cuy ya. Pencabangan kalian petualangan yang seru ya. Halo teman-teman, sini ada singa juga cuy ya. Ada singa juga di sini, ada palang pintu. Mohon maaf ini sedikit misteri ya.
ini ada palem, ada lambang semua yang tikun nemo. Artinya rel ini bisa tikun-tikunan. Oh, baik atas. Kita lagi lanjutkan video saya. Untuk relnya tidak mirip di nyata ni kan cia. Sudah tu kita potong aja tinggal video. Video-video ini stasiun Rahulu. Rahulu stasiun Herulu. Stasiun Herulu. Herulu. Selamat datang di stasiun Herulu. Herulu. Stasiun Herulu. Stasiun Herulu. Herulu. Rahulu. Stasiun Herulu. Rahulu. Stasiun Herulu. Stasiun Herulu itu cabangannya situ aja coy. Sebelum itu kalian klik tombol subscribe. Tak tinggalan video. Ini banyak ketikungan terus ke dop 7 nih, dop 8, dop 9 itu banyak tikungan terus ya kalau bagi kalian. Dop 8, dop 9 itu ada tikungan ya cak di Sumatera. Kita lihat ke eksportannya. Di sini katanya buat siring ya cuy ya. Di sini buat siring supaya kayak pacak hunting kereta api lokal di stasiun Rahulu ya. Rahulu ini merupakan stasiun minus Sirang ya. Sirang minus gitu. Di rumah warga nih, desa rumah warga di Kabupaten Rahulu Jawa Timur. Itu ada tempat kolam jembatan yang kita asalnya pada pukul 15.18. Sekarang tepatnya pada pukul 14.03. Masih 18 menit lagi cuy ya kalau asalnya. Tadi stasiun Rahulu, stasiun SENTOLO. Ditambah plus 54 m, air bukaan air lauk ya. Ini ada keesportan berbegok-begok cuy ya. Mohon maaf tadi potong karena ada keusaha sinyal, itu sinyal listrik namanya, bukan sinyal organik. Wih bagusnya jembatan ini era operasi 8 Surabaya. Ini kan Surabaya nih cuy. Di sini ada rumah-rumah warga cuy ya. Mantap. Kecewa aku kota ini cuy. Selama tahun-tahun pun tadi terpotong sedikit sibuk cuy ya. Tadi itu agak ngebug tadi ya. Makanya tadi saya gak gerakkan, rupanya gak macak cuy. Baterainya 8% lagi. Saya pakai outputan ya. Bagi kalian itu tolong di komen ya, di komentar ya, supaya gak tinggal video saya ya cuy. Oke. Ini ada sinyal, kita akan masuk sebuah stasiun. Ini pintunya bisa fungsi. Ya itu maklum nih tutungnya step. Sampai sini aja stasiun apa nih cuy. Kita lihat nama papa nama. Ini stasiun Watas. Plus ditambah 8 m, air buah bukaan air rauk. Ini stasiun Lubuk Linggau. Selamat datang di stasiun Watas ya. Watas ini ada pelanjutan lagi cuy. Ada lanjutkan lagi ya. Sampai mana cuy? Apakah petualangan yang panjang atau tidak? Acai. Ini sedikit misstep kenapa cuy?
kemarin saya upload tahun 2023 mulai hari Selasa 15 Februari 2023 kemarin sudah sering nih, tapi hilang juga cuy. Sedikit eboh kata Wong. Sedikit eboh. Ini step sedikit misstep kan eboh. Eboh itu apa? Banyak komentar. Apa oh ya kita, saya belum lihat peta ya. Kita belum lihat mini map ya. Kalau lihat mini map ini bagi kalian panjang ini cuy. Nah, bagi kalian ini panjang ini kalau buat dinas ya. Oke, kita potong aja sama penasikan. Ini cak mirip pelambangan Umpuh cuy ya, lagi dibuat cuy ya. Di sini ada mobil Samsung ya. Cak 6 HP. Ini cak stasiun pelambangan Umpuh di Sumatera ya, lagi dibuat di stasiunnya. Ini stasiun apa nih? KEDUNDANG. Ini kan stasiun pelambangan Umpuh nih, mirip ya cuy. Stasiun kecil namanya. Lagi dibikinnya cuy. Tak tahu saya tahun 2000 berapa. Tahun 2019 belum dibuka ini. Jadi resmi namanya. Resmi rute buka. Resmi. Kalau yang ikuti video ini cuy, tidak masalah. Rute nama YouTube ini Transhedi ya. Kalian cari aja di YouTube saya www.transhedi.co.id namanya. Alhamdulillah saya dapat rute ini cuy. Cuma belum ada cuy ya. Baterai saya berapa? Baterai saya 6%. Jamnya 14.09. Jaringannya 4G. 4G itu cepat jaringannya. Ini sinyalnya bagus ya buat kalian konten video saya sih terus ya. Bagian YouTube ini minus ya namanya, minus gratis namanya. Untuk buat kalian ini gratis ya. Stasiun Wojo. Wojo, stasiun Wojo nih cuy. Oke, sampai sini aja video konten saya. Mohon maaf kenapa tidak lama-lama cuy, karena saya lagi repot ya. Nak bikin-bikin video ini panjang ini payah ya cuy. Apa lanjutkan lagi ya? Lanjutkan lagi ya. Karena ini masih panjang petualangannya. Mulai besok kita masuk Ramadan cuy ya. 1444 Hijriah jatuh tanggal Kamis 23 Maret 2023 kita akan masuk Ramadan. Mahabama Ramadan mahabanya wasilah mahabanya Ramadan mahabanya Ramadan. Di sebelah situ ada jalannya, di sini ada rumahnya, di banyak palang pintu ada jalannya, jalannya tidak ada rumah. Rumahnya seru-seru, jembatannya ada dua, jembatannya ada dua, jembatannya ada dua. Apakah ini rutenya bagus? Anjay, ada Akanovi juga cuy, Akanovi. Ini tolong di komen ya, kalau kalian bagian tahu stasiun Jember di plus ditambah 8M air bukan air laut. Stasiun Jember ini untuk dinas minus kereta api lokal Cibatu ya. Kalau lewat sini saya waktu itu rekam satu kereta api ya. Stasiun Jember ini era operasi 9 Jember. Bagus namanya. Nama aslinya Jember, bukan Jembar. Memang Jembar. Oke, kita lanjutkan lagi video saya 1 2 3. Dai. Kita lanjutkan lagi cuy ya. Tanggung dipotong-potong. Ulang-ulang. Baterai 5% lagi kita akan selesai buat video konten atau video.
keesportan Itrion tadi ya. Keesportan Itrion dari YouTube ini cuy. Untuk debaran tahun sampai terus ya. Tema 1, tema 2 nanti ya. Selesaikan dokter ini baru kita lanjutkan dari YouTube ini. Oke, let's go. Panjang sekali kita potong. Oke, teman-teman, di sini bayangan Ebo dari YouTube saya. Ramadannya belum apa namanya? Belum ada namanya, kataku namanya Ramadan sambutan namanya. Kita masuk lagi stasiunnya. Alhamdulillah kita selesaikan ini. Kita akhiri, kita assalamualaikum nanti ya. Kita buat intro dulu aja nanti. Anjay, kita sampai sini aja ya. Ketikannya kayak antin sini bagus namanya. Di stasiun mana namanya? Stasiun Kutu Ajo. Ditambah 16 m. Air pembukaan air laut sampai sini aja stasiun Kutu Ajo. Namun ini aslinya ini di Kabupaten Sumberajo di Sumberajo Jawa Timur. Ini Sumberajo nih, bukan Kutu Ajo. Ini untuk batas berhenti lokomotif ya. Oke, sampai sini aja video stasiun Kutu Ajo. Bagi kalian mau share ini, tolong di komen subscribe dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Prabu, selamat sore, dan saya ucapkan selamat ibadah puasa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Iha.